Manchester United rekrut Gabriele Bianchieri, striker 16 tahun yang punya catatan gol menakjubkan. Raksasa Premier League, Manchester United sukses menggait striker belia bernama Gabriele Bianchieri dari Cardiff City lewat program beasiswa. Bianchieri sempat menjadi incaran dari sejumlah klub top Inggris, salah satunya adalah Chelsea. Kini Manchester United lah yang sukses memenangi perburuan striker 16 tahun tersebut. Bianchieri tercatat mencetak 17 gol dan 5 assist bersama tim Cardiff City di semua jenjang usia di musim ini. Musim lalu dia mencetak 17 gol dan 10 assist untuk tim U16. Dilansir Manchester Evening News, Bianchieri sudah menyetujui kesepakatan yang diajukan Manchester United dan Cardiff pun sudah memberi lampu hijau. Bianchieri sudah melakukan tes medis pada akhir pekan kemarin dan kini bergabung dengan Manchester United lewat program beasiswa. Bianchieri baru akan menekan kontrak profesional berdurasi jangka panjang ketika dia menginjak usia 17 tahun pada September 2023 mendatang. Penampilan apik Bianchieri membuatnya sukses naik ke jenjang usia lebih tinggi. Bahkan, Bianchieri juga sempat ikut latihan dan masuk skuad tim U21 Cardiff. Bianchieri memilih untuk membela Wales di level internasional. Sejauh ini dia sudah membukukan 3 caps bersama tim Wales U17. Erik ten Hag ogah pusing Manchester United punya jadwal padat. Justru dia senang sekali. Erik ten Hag selaku pelatih MU merasa senang dengan jadwal padat yang akan dilewati oleh anak asuhnya. Dikutip dari Independent pada Senin 30 Januari 2023, MU asuhan ten Hag masih bersaing di 4 besar Liga Inggris musim 2022-2023. MU juga berhasil memetik kemenangan pada leg pertama Piala Liga Inggris musim 2022-2023. Tak hanya itu, MU juga lolos ke putaran selanjutnya Piala FA. Mereka juga dijadwalkan akan melakoni laga playoff Liga Eropa musim 2022-2023 melawan Barcelona. Saya tidak mengeluh, kami tahu seperti apa jadwal pertandingannya, kami harus menghadapi ini. Di klub kami harus menetapkan skuad dan skuad ini siap menghadapinya dan saya pikir para pemain suka bertanding. Anda dapat membangun dan membentuk tim yang bagus ketika Anda sering bermain dan dalam perspektif saya, ketika Anda sering bermain Anda akan terbiasa. Pada bulan Februari mendatang, MU bakal bertanding sebanyak 8 kali. Mereka akan berkompetisi di Piala Liga Inggris, Liga Eropa, dan Liga Inggris. Namun jika MU berhasil lolos ke babak final Piala Liga Inggris, mereka dijadwalkan akan bertanding pada 26 Februari 2023 nanti. MU sudah punya daftar pemain yang akan dijual. Manchester United berencana menghabiskan banyak uang untuk pemain baru menjelang musim 2023-2024. Tetapi, Setan Merah perlu menjual pemainnya besar-besaran untuk mematuhi aturan dan regulasi. Lini tengah dan bek kanan diyakini sebagai posisi yang ingin ditingkatkan oleh Erik ten Hag selama bursa transfer musim panas. Laporan Manchester Evening News menyebut juara Liga Inggris 20 kali itu sedang menyelesaikan daftar pemain yang akan dijual jelang musim depan. Berbicara menjelang duel melawan Reading di Piala FA pada Sabtu 4 Februari 2023, Ten Hag mengatakan bahwa dia memiliki gagasan tentang rencananya untuk bursa transfer musim panas. Saya punya ide, tapi juga dalam beberapa hari mendatang jika kami memiliki kesempatan, saya akan melakukannya. Tetapi itu juga tidak tergantung pada saya, itu juga jelas. Saya pikir klub ini harus selalu memiliki pendekatan bahwa setiap hari Anda harus menjadi lebih baik. Jadi, jika ada peluang untuk menjadi lebih baik, maka Anda harus menyerang. Itulah pendekatan saya. Jadi, saya melihat sekeliling, itu untuk meneliti. Kata Ten Hag, untuk sekarang nama-nama seperti Harry Maguire, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Anthony Martial adalah yang paling dekat dengan pintu keluar Man United. Alfred Schreuder dipecat Ajax, bos MU Erik ten Hag ikut murka.
Erik ten Hag merasa kalau Alfred Schreuder seharusnya mendapatkan lebih banyak waktu untuk membangun ulang Ajax yang ditinggal banyak pemain bintang. Suksesor Erik ten Hag di Ajax, Alfred Schreuder, telah dipecat oleh klub barbar ini. Keputusan itu sepertinya membuat bos MU tersebut kesal karena dia merasa kalau Schreuder lah yang cocok menggantikannya di Johan Cruyff Arena dan membutuhkan waktu untuk membangun ulang klub. Saya telah bekerja di sana selama 4,5 tahun dan saya melakukannya dengan sangat baik. Bekerja dengan orang-orang di sana dan kemudian Anda kesal bahwa ini terjadi. Keputusan itu sangat menjengkelkan, termasuk untuk para pemain. Mereka pemain yang bagus dan Alfred punya skuad yang bagus pula. Dan saat ini mereka belum berhasil meraih hasil yang diharapkan dan saya jengkel dengan ini. Ini keputusan terburu-buru. Anda mengharapkan sesuatu yang berbeda dari skuad sekarang. Memang mereka sedikit kesulitan dengan situasi sekarang. Tapi saya pikir Alfred layak mendapatkan kesempatan.